Urang hiragana, urang kagawa. Ningalina batur mah pasti itu tegara duhun jaket tuh kieu teh. Tuh nya ieu jeung teu tis teh sadaya jami teh samacan ieu teh saya ih. Mana? Tingali atuh bentukna gamis saya kieu teh sejarang ningalian tulisan siga kieu anu di urang masa teh aya. Kitu nya bangga kitu nya gaduh jaket masa Jepang. Ah rada bangga we salin. Rada bangga. Kela ari nu urang mana nu? Urang Ciamis ari mah. Urang Ciamis teh urang Sunda sanes. Yo. Tah. Yo. Urang Sunda teh nu salaras sama gaduh aksara. Hah, nyanya aksara teh kumaha? Leuwih endah teh ieu aksara Sunda nu teh. Bentuk abet teh teras ya. Di sekolah diajar bahasa Sunda mah diajar nyarios we unggul. Oh, kitu. Di Sunda nya, di Sunda gaduh kitu aksara. Nya Jepang nya gaduh aksara ieu. Tah, di Sunda oke gaduh aksara. Naon eta teh? Aksara Sunda nu disebut kagana. Oh, kagana eta teh bentukna. Tah, bentukna mah ari huruf-hurufna mah beda ti ieu. Tak mirip ieu. Mirip unggul. Mirip. Tapi teu sarua. Heeh. Abi hayang terang ai aksara Sunda teh jiga kumaha? Beuh, dia ieu geus Jepang dewae, penggemar pisan Jepang. Ih, lain kieu. Ieu, iraha-iraha diajar aksara Sunda nya. Teu jiga kumaha aksara Sunda? Heeh, iya, iya. Ulah aksara Jepang wae. Emang urang teh nya kudu bisa kitu aksara Jepang, bisi urang teh ka Jepang gitu nya. Tapi ironis atau ari ironis nama susunan nanti sih nyerakun lemes gitu lemes amun misal orang Sunda tuh bisa aksara Sunda nu dipikar sete aksara Jepang ya terus ari aksara orang nate diperosea atau kumaha cek batur teh ya iya ti mana ti Jepang asup ka dia ka Sunda diakui ku Sunda piraku aksara Sunda asup ka Jepang moal diaku ku Jepang maksud diaku teh lain di ieu nu euing lain nya masyarakat Jepang teh dipikawruh gitu lah aja ya, tah cuang contohan cuang nulis ya kumaha cuang nulis huruf ai nya ya ya kieu tah ieu dina aksara Sunda teh kitu tah oh geuning nya nya ih halus halus mah cik deui cik deui cik ngaranung ngaranung Ayo diajar mah. Eh, keuh heula. Urang rek nanya ieu, ari aksara Sunda teh eta teh di mana memang? Tah, kieu aksara Sunda teh. Aksara Sunda teh cenah ditinggal cenah warisan cenah ti karuhun. Oh. Tah, si nenek moyang, naon si basa Sunda nenek moyang teh karuhun ya. Tah, si karuhun baheula teh nyiptakeun cenah nulis dina batu, dina naskah nya. Tah, boga aksara cenah. Yeu urang Sunda teh boga aksara. Ieu cenah aksara teh nu disebut kagana cenah ya. Tah, nepi ka ayeuna diwaris-wariskeun kitungan hanjakan heueuh jiga nung tadi tuh hafal geuning kana aksara Sunda teh duh. Teuwuh kitu teh. Geuningnya di sakola dina pelajaran bahasa Sunda jarang aya nu kitu asakan pernah manggi. Cik kira-kira bibi teh apa aksara Sunda nalangsa teuh? Nalangsa ari geus apal boga. Nalangsa. Cik kira-kira boga ieu aksara ieu rek bangga deui moal. Ah, ayeuna mah henteu geus boga nu kitu. Urang teh boga nya, urang Jepang boga. Bangga ku kanji nah kunaon cenah kanji non hiragana cenah ya tah urang mah boga kagana Jepang hiragana urang kagana yuk ayo macam diajar yuk nya yuk urang mambi. Mangsa dengan ge egois kitunya mempertahankan aksara-aksarana masing-masing teh yuk cuk urang Jepang.